その言い回しを微妙にちょっとだけ変えたので見てもらって青木さんに。Halo, hari ini aku dari pagi pergi meeting keluar kota dan sekarang udah selesai dalam perjalanan pulang. Hari ini lumayan cuacanya buruk banget, salju di luar lebet mau lihat. Suhunya hari ini 0 derajat sampai kayak begini. Badai salju kayak ampuh gitu juga karena turun barengan sama angin kenceng. Jadi pemandangan ke depan itu nggak gitu kelihatan jelas seperti biasanya. Kacau. Yang bawa mobil juga hati-hati banget. Buahnya mah enak di belakang rebahan. Disuruh rebahan di belakang. Hai. Sampai kayak gini banget loh keadaannya. Suhu 0 derajat nanti malam minus. Lihat deh sama orang kantor, dia tahu gue semalam pasti nggak tidur. Kemarin kan di kantor gue uring-uringan nih ngerjain kerjaan tugas sampai nggak kelar-kelar, jam 2:30 baru beres. Terus tahu-tahu pas mau berangkat tadi pagi dijemput, Aoki san duduk di belakang aja ya tiduran, coba disiapin kayak gini. Jadi gue duduk di sini, rebahan ke sini, sampai disiapin kayak gini biar gue nyaman coba. Sedih nggak sih? Baik banget. Lihat deh. Jadi ini lagi jalan perjalanan keluar kota. Udah tinggal bentar lagi sampai sih. Tuh, atas Sinohea, kamar gue. Disuruh rebahan sama orang kantor. Aku pisang tidur aja, ntar kalau sampai dibangunin kan. Di pagi padahal waktu berangkat nggak gini-gini banget saljunya, masih aman lah gitu. Makin siang badai makin kenceng. Ini kalau pulang lebih sore lagi, agak sore lagi, lebih kacau lagi nih. Tapi bagus loh pemandangan di luar, bagus banget. Saljunya nggak terlalu tebel, nggak terlalu tipis, cuman begitu buka pintu mau turun berasa banget dinginnya, dong dingin. Sugoi, pemandangannya bagus ya. Orang kantor gue lagi pengen gosip. Dari depan bagus banget. Terima kasih banyak kepada teman-teman akun nasionalis yang sudah membantu mensupport, memposting akun terbaru saya supaya banyak di follow lagi. Terima kasih banyak kepada follower-follower setia saya yang sudah memfollow akun terbaru saya. Terima kasih banyak juga buat teman kantor saya yang mana tadi kita harus berangkat meeting mendadak pagi-pagi, tetapi mereka bisa siapkan tempat senyaman mungkin supaya saya bisa istirahat sampai tiba di tempat meeting. Terima kasih banyak buat semuanya. Insya Allah saya akan berusaha lebih baik lagi. Terima kasih.